Tereng, dan gue udah berubah menjadi Ranger. Kita coba buka kostumnya, kostum gratisan. Tada, warnanya hijau guys. Hello guys, video kali ini gue pengen ngasih tutorial gimana sih caranya berubah menjadi Ranger atau Job 3. Kita tahu kalau misalnya kita pengen berubah menjadi job 3, kita harus minimal jobnya 70 dulu. Nah, setelah kalian mencapai job level 70, kalian bakalan disuruh nemuin lagi di sini si kebak yang ada di Adventures Hall. Jadi kita langsung tinggal ngomong aja di sini. Halo Pak, Ranger job change. Tuh, kita bakalan jadi kayak gini guys, jadi ijo-ijo guys. Dapet lab, bonus-bonus segala macam. Oke, jadi ini adalah Ranger guys dengan skill-skillnya yang baru. Di sini banyak banget. Kita tinggal pilih choose this job. Oke, kita disuruh ke Payon nemuin Les Hack. I believe that is possible bla 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 bla. Oke, siap, kita ke Payon. Oke, posisinya di sini di tengah-tengah di atas ada jam 12, tinggal ngomong, "Halo Om." Ada 3 kali, ada 3 stage ujiannya. Oke, kita ambil suratnya. Oh, nanti kita disuruh ke Islot. Oke, let's go. Dan kita disuruh ke atas ada jam 12. Oh, ini orangnya nih, Theus Drought. Kita kasih suratnya. Tuh, kita disuruh ke Underwater Temple ngambil Deep Monster Core. Oke, kita disuruh ngebukin ini Deep Sea Crawler, buka ambil Monster Core-nya. Oke, sudah selesai, kita balik lagi ke Islet. Oke, kalau sudah selesai, kita balik lagi ngomong sama Tio. Oke, ujian kedua adalah kita disuruh bunuh Poring di exam venue. Oke, di sini banyak banget monster. Kita coba auto deh. Oke, udah selesai ternyata, gitu doang. Kita ujian ketiga, kita disuruh balik lagi ke Payon. Oke, kita nemuin lagi di sini si Les Hug. Go to the north of Frontera. Oke, kita disuruh ke north Frontera, tempat para mantis berada. Di sini orangnya, kita tinggal ngomong, "Halo Om." "Halo Tante." Nih, quest pertama kita disuruh ngasihin Necklace of Oblivion, 200 biji. 200 Necklace of Oblivion. Tinggal beli di exchange. Terus kasih, tuh. Udah, kemudian ngomong lagi. Oke, kita masuk tes lagi di sini, flee monster attack and get through the maze. Oh, jadi intinya hindarin semua serangan, guys. Jangan sampai keserang ya kali ya. Oke, gue coba. Tuh, kabur. Nih, halo. Oke. Kita udah selesai ternyata gitu doang. Balik lagi. "Halo Om." Kita disuruh balik ke Payon. Blablabla. Oh, baru di second stage ternyata. Kita disuruh ke... Oke, kita disuruh nemuin Fritz Hunter's Guild 12 Thrones. Kita lihat. Go to the east of Gingerbread City and find special Easter egg. Sudah ambil. Oh, ternyata ngambil doang 3 biji. Udah selesai guys, kita balik lagi ke Fritz. Di sini nggak ngomong, "Halo Om." Disuruh ngasih 100 broken blades. Oke. Oke guys, kita disuruh lagi ke Payon nemuin Les Hack lagi. Kemudian terakhir dia minta 2 kurs ruby. Oh, tuh, you pass the exam successfully. Then talk to the lord behind me. I'm sorry that this is Neva King, the president of the Rangers Guild. Oke, mana orangnya? Oh, di belakang ternyata. Halo. Kita disuruh ke Adventure Hall. We prepare new job costume for you. Oke. Dan kita disuruh maju guys. Tetetetet. Harusnya gue lepasin kostum dulu nih tadi. Jadi biar kelihatan pas dia berubah warnanya. Halo, hey, you finally reach here. Your name will be permanently recorded in the Guild's Hero List. Bla 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 bla. Tereng, dan gue udah berubah menjadi seorang Ranger. Oke. Kita coba buka kostumnya. Kostum gratisan. Tada, warnanya hijau guys. Warnanya hijau. Teneng. Skillnya ada nambah lagi di sini. Beberapa bilang ini banyak yang jelek skillnya. Yang biasa yang paling dipakai cuman ini exit break. Kemudian buat naik mount. Cuman gue belum tahu. Nanti gue bakalan ngeliat-ngeliat dulu apakah benar yang kepake cuman ini. Oke guys, kalau udah naik Ranger kayak gini, gue mau coba naik serigala di sini. Ini skillnya ya. Ranger can mount summoned work. Oke, kita coba naikin satu. Ring. Oke. Kita keluar dulu. Halo. Nih, sini nih tempat nyewa serigalanya. Tinggal ngomong, "Halo." Gue disuruh bayar 1.280.000, guys. Oke, ambil nih. Oh, gue udah bawa serigala, guys. Teren. Tining. Wow, gue udah naik serigala, guys.
Ini kalau kita lihat Ranger Canmon, Ranger cannot use auto attack. Oke, okay, pada saat dia naik serigala, di sini kita nggak bisa nyerang nih. Gue nggak bisa nyerang training dummy-nya. Kalau gue turun, kemudian gue serang, dan serigalanya bakalan ikut nyerang di sini. Tuh, damage-nya mana ya? Yang kuning ini ya kayaknya. 3000. Oke, okay, sekian dulu tutorial dari gue gimana sih cara berubah jadi ranger. Ternyata nggak terlalu susah dan kita bisa mendapatkan serigala yang keren banget. Tapi falconnya dilepas loh. Dan kedepannya gue bakalan bahas tentang skill-skillnya, apa aja sih skill yang diperluin, kemudian status equip dan segala macam buildnya yang kayak gimana. Gue kebetulan punya Malang Snow yang slot 2 sama Mystery Bow slot 2. Dan kita bakalan ngeliat weapon mana sih yang lebih oke okay pakai buat seorang ranger. Apakah Malang Snow, apakah Mystery Bow. Nanti kita bakalan lihat kedepannya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka. Kalau nggak suka dislike aja guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.